Pesona Indonesia. Hari ini tanggal 12 Januari 2022 kami membawa rombongan dari musyawarah kerja kepala sekolah, kepala sekolah dan dinas pendidikan Kabupaten Serang ke Bali selama 4 hari. Kita dari MKKS SMA Kabupaten Serang. Hari ini agenda kita ke Danau Batur. Kalau Pak Kartono bilang itu kita harus bayar karena danaunya Danau Batur. Harusnya Danau Kurang, baru itu kita tidak bayar. Semuanya kita masih bersama MKKS Kabupaten Serang. Sekarang kita lagi ada di mana, Pak? Danau Batur. Kami rombongan dari MKKS SMA Kabupaten Serang menempatkan berkunjung ke Puru Tanah Lot, salah satu tempat suci bagi saudara-saudara kita umat Hindu Bali. Nah, jadi Bapak Ibu ya, sekarang kita akan ke Pantai Pandawa ya. Di mana Pantai Pandawa ini adalah salah satu destinasi, yaitu daya tarik wisata yang paling bagus di Pulau Bali ya. Jadinya di atasnya tebing, di bawahnya pantai. You won't forget it. Ooh, ooh, ooh.
sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasih dan Bapak Ibu Kasih dari wilayah Seragos dan Kesidikan Subandan, dan Bapak Ibu para kepala sekolah beserta keluarga besarnya yang hadir alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa hadir di daerah wisata terbaik di Indonesia itu di Bali. Dan terima kasih Mas Yanto selaku travel, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sangat puas mungkin kami dilayani oleh Mas Yanto selaku. Insya Allah ke depan kita akan kerjasama yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin, selamat berbahagia, selamat besok kembali ke tanah air kita dengan selamat dan melaksanakan tugas seperti biasa. Ya, kita tetap punya komitmen untuk memajukan pendidikan terutama di Kabupaten Serang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan tur ini memang sudah kita rencanakan jauh-jauh lagi. Ya, 2 tahun, kita tiap 2 tahun ada tur. Kami mewakili dari tim MKKS yang tergabung dari MKKS Kabupaten Serang yang pada kesempatan di sini melakukan kegiatan raker kedinasan yang posisinya berada di Bali, khususnya di Kute, di mana kami tergabung di dalam suatu kegiatan raker dengan menggunakan fasilitas Freedom Travel, di mana Freedom Travel memberikan suatu layanan yang maksimal pada kami, dan kami yang segini banyak yang terdiri dari beberapa sekolah SMA di Kabupaten Serang, dan pada kesempatan di sini peserta dari raker yang kemudian dilanjutkan dengan tur berjumlah 158 peserta, dan alhamdulillah ke 158 peserta tersebut dilayani dan diservis secara maksimal oleh Freedom Travel. Dan pada dasarnya kami ingin mengajak kepada rekan-rekan yang ingin mencoba pelaksanaan kegiatan layanan dari Freedom Travel, dipersilakan bisa menghubungi nanti di bawah ini yang akan kami share untuk kepada semuanya. Freedom Travel, oke. From now.